Kita menelusuri hutan Wanagama ini. Taman Hutan Raya Gunung Bunder. Oke guys, kali ini kita akan touring masuk ke Hutan Bunder di Jalan Raya Jogja Wonosari, tepatnya di Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul. Hutan yang akan kita masuki ini namanya adalah Tahura Bunder atau Taman Hutan Raya Gunung Bunder. Ini adalah Taman Hutan Raya yang berada di sepanjang tepi Jalan Raya Jogja Wonosari. Hutan ini luasnya kurang lebih 634 hektar. Buat teman-teman yang akan kesini, boleh-boleh saja, asal tidak merusak atau tidak melanggar peraturan yang diterapkan di hutan ini. Tahura Bunder ini sebelumnya merupakan hutan produksi sebelum diganti menjadi taman hutan raya. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di hutan ini teman-teman, seperti jelajah menggunakan sepeda ataupun olahraga trail run atau lari di hutan atau olahraga jogging di sepanjang pinggir sungai Kali Oyo menuju ke jembatan gantungnya yang sangat ikonik. Jadi di hutan ini merupakan tempat untuk konservasi beberapa satwa, juga beberapa tanaman-tanaman yang dilindungi. Kalau teman-teman beruntung, di hutan ini kita bisa menyaksikan berbagai macam keanekaragaman fauna seperti burung-burung ataupun fauna-fauna yang jarang kita temui di hutan-hutan lain, karena memang di hutan ini satwa-satwa tersebut dilindungi ya teman-teman. Ayo teman-teman, kita saksikan perjalanan saya menyusuri hutan Bunder Wanagama. Check it out. Musim kemarau jadi kiri kanan kering. Penangkaran-penangkaran ini. Ini penangkaran burung rongkong ini. Jembatan Gantung Kemuning jenenge.
hutan bambu. Kaliwion. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan perjalanan saya kali ini di Hutan Bunder Tahura Wanagama, Taman Hutan Rakyat Wanagama. Ayo teman-teman, agendakan ke tempat ini untuk rekreasi ataupun refreshing, touring, petualangan, bersepeda, jalan kaki, lari, dan lain sebagainya. Yang utama, tetap jaga kelestarian alam.
Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan saya kali ini. Saksikan video menarik selanjutnya. Cekidot.